sold out Kawasaki Ninja RR New Limited Edition tahunnya 2014 di kota Kediri, bro ya. Jadi dia semalam sempat WA, sempat telepon kalau nggak salah ya, mau kesini, jadi nggak pakai lama. Selamat datang di channel Father Motorsport, channel jual beli Kawasaki Ninja terlengkap dan berkualitas, tepatnya di Jawa Timur, Gresik, menganti Jalan Domas RT2. Salam hangat untuk semua pecinta Kawasaki dan juga sahabat-sahabat semua showroom yang ada di Indonesia dan juga komunitas Kawasaki yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan sampai semua diberkahi, banyak rezeki berlimpah, amin amin ya robbal alamin. Dan yang keluarga jangan lupa bahagia. Syukur alhamdulillah, lagi-lagi dan lagi-lagi sold out Kawasaki Ninja RR New Limited Edition. Ini rencananya mau diambil sahabat Farhan Motor, saudara Farhan Motor, keluarga Farhan Motor, karena yang sudah beli motor di sini itu sebagian dari keluarga Farhan Motor, dan ini salah satunya dari luar kota, dari kota Kediri, bro ya. Jadi dia semalam sempat WA, sempat telepon kalau nggak salah ya, mau kesini, jadi nggak pakai lama, dia itu langsung pilih yang warna orange limit edition, langsung digas sini sama sang keluarga. Dan salah satu pemiliknya adalah Mas Bagus, ini dia Mas, Mas Bagus ini. Mas Bagus, ya. Apa kabar? Sehat? Sehat? Sehat. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Sehat itu mahal bro ya. Jadi uang bisa dicari Mas, yang penting diberi kesehatan. Ya Mas, sampai dari Kediri mana Mas? Dari Kediri Plemaninu. Kediri? Plemaninu. Plemaninu. Wah iya. Ini motor yang sampai pilih Mas ya? Iya. Kawasaki Ninja RR New Limit Edition. Dari pertama WA carinya yang gini, tadi sempet yang modif tapi larinya tetap yang SE tapi yang standar Mas ya. Tapi tadi udah tak kasih bonus knalpot ya. Ya Mas Bagus sendiri asal usule tahu Farhan Motor itu info dari mana Mas? Dari YouTube ya, dari Facebook, dari IG. Gitu ya. Info dari YouTube, Facebook, Instagram. Ya. Jadi sampean sering lihat YouTube Farhan Motor ya? Ya. Sering. Alhamdulillah dilihat terus, di scroll-scroll penasaran kok banyak yang jual, banyak yang beli. Setiap hari kok update, pasti gitu pikirannya. Ini bener apa enggak? Serius apa enggak? Tipu menipu apa enggak? Soalnya rawan tipu menipu Mas ya. Alhamdulillah Farhan Motor Mas ya sudah dipercaya banyak customer.
dari luar pulau, luar Jawa Timur. Karena apa? Karena kinerja Farhan Motor kayak gini. Jadi di sini tuh bukan masalah jual beli saja. Di sini tuh mengutamakan tali silaturahmi, bro ya. Jadi banyak saudara, banyak rezeki. Istilahnya ngonten nggih, wong Jawa nak ngomong nggih. Jadi ngonten, Mas. Jadi enggak masalah, harga aja gampang ya. Sampai sudah merasakan sendiri apa sesuai di review apa enggak untuk masalah pelayanan. Gimana Mas pelayanan di sini, Mas? Pelayanan itu bagus. Bagus ya. Respon cepat, Mas ya. Respon cepat. Enggak pakai lama, bisa niku. Iya, bisa niku. Bisa niku, bisa dipertimbangkan. Bukan masalah jual beli saja, Farhan ngomong apa ya. Pembeliannya cash, Mas ya. Alhamdulillah. Cash, bro ya. Sultannya orang kota Kediri. Jadi pembeliannya cash. Tapi di Farhan Motor itu, Mas ya, bisa kredit area Jawa Timur. Proses nggak pakai ribet, cukup satu hari proses, setengah hari dapat hasil, dan proses selalu dipantau terus sama Farhan Motor sampai oke, sampai ACC, sampai bisa bawa motor impian lo pulang, bro ya. Jadi sesuai review Farhan Motor. Jadi ini video Farhan Motor mengenai sold out, biar tahu untuk dulur calon customer yang ada di luar pulau, luar Jawa Timur, yang belum beli di Farhan Motor, biar tahu gimana kinerja dan kualitas Farhan Motor ya. Ya, ya Mas, untuk pelayanan sudah oke, untuk harga sudah oke. Emangnya Mas Bagus sendiri itu suka Kawasaki Ninja RR itu dari kapan, Mas Bagus? Ya, dari kecil sih, Om. Enggak, estimasi berapa tahun dari sekarang? Ya, lalu sudah tahunan. Tiga tahunan ya, tiga tahunan sudah pengen motor Kawasaki Ninja RR-nya, dan alhamdulillah barokah sekarang sudah dapat, Mas ya. Emangnya sebelum naik motor ini apa, Mas, naik motor ini? Ya, aku tunggu motor ini. Oh, aja. Tunggu motor ini aja. Jadi motor yang ini yang sampean pilih, jadi nggak pakai lama ya. Langsung sampean gas, sampean bungkus, dan alhasil kesini lihat unit begitu banyak, bingung sampai bla 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 bla, akhirnya keracunan juga, Mas ya. Keracunan di Farhan Motor, nggak pakai lama, langsung dibungkus. Ya, Mas. Emang suka dari segi apa sih, Mas? Kok harus pilih dua tak, padahal banyak yang 4 tak. Dari segi apa suka sampean untuk motor RR itu? Kencengnya ini gak kayak dua tak. Oh, dua tak ya. Suka yang dua tak itu karena apa? Dari segi suara, body, dan kencengnya, Mas ya, mungkin ya. Jadi kenceng, bro ya, dengak-dengak ini kenceng ya. Emang identik dengan lari kenceng, apalagi kalau bukan Kawasaki, Mas ya. Iya, Mas, terima kasih atas waktunya, dan terima kasih sudah belanja di Farhan Motor. Itu sebagian dari keluarga Farhan Motor. Jadi di sini mengutamakan tali silaturahmi, Mas ya. Bukan masalah jual beli saja. Jadi syukur-syukur besok aku kalau ke Kediri ada apa, urusan apa, bisa hubungi sampean. Jadi mau minta minum atau apa kan dikasih ya, Mas ya. Minta minum. Ya gitu. Ya udah, ini ada giveaway dari Farhan Motor, Mas ya. Jadi setiap pembelian di Farhan Motor tuh selalu dapat giveaway kayak gini, street, bro ya. Jadi ini sampean terima untuk sampean, dan terima kasih Mas Bagus sudah menentukan pilihan motornya, motor impiannya dari 3 tahun yang lalu di Farhan Motor. Semoga awet barokah di sampean ya, bermanfaat. Ya udah, tak jual, salam ke keluarga, Mas ya. Ya udah, bro, sekian untuk review kali ini, review Farhan Motor mengenai sold out lagi dan sold out lagi Kawasaki Ninja RR New Limit Edition, warna yang jarang ditemuin, ini warna limit emang ya. Salam hangat untuk semua pecinta Kawasaki dan sahabat-sahabat semua dulur Farhan Motor yang ada di luar komunitas Kawasaki, showroom yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan sampean semua diberkahi, banyak rezeki berlimpah, amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari Farhan Motor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.